Aduh, tak saya tak tahu tiba-tiba kita ada ni. Kita cuti. Okay, so siapa nak baca doa? Adik Farah yang mana satu lah? Aiman siapa? Aiman, Sama Hakim baca juga, doa. sama Hakim. Aiman Hakim baca doa, Aiman Hakim. Dah sama Hakim ni. Aiman Hakim baca doa. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa insyur alaina min hazaim rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah Amin. alaina Alhamdulillah. hikmatak wa insyur alaina min hazaim rahmatik. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirah. Amin. Okay. Terima kasih. Alright. So, kita mulakan. Rugilah kalau saya tahu. Tapi macam mana kita nak tahu kan? Kalau saya tahu. Jadi macam ni saya dah... Saya snap lah korang punya lukisan semalam kan. Tapi sebab kita tak tahu kan. Okay, semalam punya lukisan. Alright. So, hari tu semalam kita tak ada masalah. Dalam 6.61, merah masuk. Okay. Not bad. Okay, 10 orang. Okay. Right. Okay. Dalam 6.1 hari tu kita belajar. Kita belajar mengenai, ni saya ulang lagi sekali. Okay. Pembahagian sel. Okay, ni just refresh balik tau. Pembahagian sel ni. Sekejap. Okay. Kalau kita cakap pembahagian sel, dia peringkat pembahagian sel, peringkat. Peringkat ada dua peringkat. Okay, ada dua peringkat. Satu, nukleus dulu membahagi. Apa nama proses nukleus membahagi? Apakah nama nukleus membahagi? Karyogenesis. Apa nama dia? Yes, kita panggil dia sebagai karyokinesis. Okey, lepas karyokinesis ini adalah nukleus. Nukleus membahagi. Lepas nukleus membahagi, apa yang membahagi? Sitoplasma. Sitoplasma. Yes, yang membahagi adalah sitoplasma yang kita panggil dia. Proses dia membahagi tu? Sito? Yes, very good. So, terima kasih sitokinesis. So, sitokinesis ni maksudnya sitoplasma membahagi. Plasma membahagi. So, kalau kita kata pasal peringkat, kalau kita kata pasal peringkat, peringkat ni. Which is kita ada karyokinesis dengan sitokinesis. Tapi kalaulah kita kata jenis, ini peringkat tau. Kalau kita kata dia sebagai jenis, awak nampak tak saya conteng? You guys nampak tak yang saya conteng ni? Tak nampak? Okay, sekejap. Oh, salah. Nampak. Okay. Sekejap, berukas. Ini sekali, saya salah tekan. Alright. So, dah. Okay. Now, so saya ulang lagi sekali. Kalaulah saya cakap pembahagian sel ni ada dua peringkat. Satu adalah karyokinesis. Kau nampak tak saya conteng? Nampak tak? Garis lah, garis. Saya tak yang saya conteng? Garis ke. Sekejap ya. Okay. Yelah, garis tu gerak-gerak. Okay. Right. Okay, kemudian kita ada jenis. Bila kita cerita pasal jenis pembahagian sel ni ada dua jenis. Kalau cerita pasal jenis, dua jenis. Kalau dua jenis ni barulah kita kata dia sebagai mitosis. Ya. Yeah. Ha? Cikgu tulis apa? Apa? Kejap. Line dia tengah tak elok ni. Kejap. Okay. Nampak tak? Nampak. Saya Okay, tengah tulis mitosis. Okay. Mitosis lag sikit lah. Satu lagi adalah meiosis. So saya ulang. Kalau saya kata peringkat, okey, pembahagian sel ada dua peringkat. Satu adalah karyokinesis, satu lagi adalah sitokinesis. Kalau kita kata jenis, pembahagian sel ada dua jenis. Satu kita panggil dia sebagai mitosis, satu lagi kita panggil dia sebagai meiosis. Kejap eh, saya nak tukar line dia. Saya rasa line saya sebab saya mengajar kat bilik belakang. Tadi okey lagi.
Sekarang ni saya rasa dah ramai orang bangun dan gunakan Wi-Fi. So basically dia jadi lambat sedikit. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi kita ada meiosis. Kata kalau daripada awak pendek nak jadi awak tinggi, macam Hafiz tinggi, itu mitosis ke meiosis? Tak jadikan Hafiz tu tinggi, mitosis ke meiosis? Dulu kecil je, rendah je, lepas tu meiosis. Oh, Hafiz dah macam mitosis, ha? Mitosis. Mitosis ke meiosis? Yes, itu adalah mitosis. So, mitosis kepentingan dia adalah untuk menambah bilangan sel. Atau kalau awak luka, tumbuh yang baru. Okay, itu tu apa nama dia? Dia menggantikan. Sel. Menggantikan sel. Ganti. Yes. Menggantikan sel tisu yang dah yang mati. rosak atau tisu rosak ataupun tisu yang dah mati. Tisu rosak atau yang dah mati. So, itu adalah fungsi mitosis. So, mitosis biasanya dia menambahkan bilangan sel atau menggantikan tisu-tisu yang dah mati. Okay. Now, so, kalau katakanlah meiosis, apakah fungsi proses meiosis? Apakah fungsi meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Kepentingan meiosis apa? Apakah kepentingan meiosis? Untuk menghasilkan kromosom. Menghasilkan? Menghasilkan apa? Pembahagian sel. Menghasilkan apa? Menghasilkan sel apa? Menghasilkan sel apa? Kalau meiosis menghasilkan sel apa? Kepentingan. Kepentingan meiosis. Apakah kepentingan meiosis? Kepentingan. Apakah kepentingan meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Apakah kepentingan meiosis? Menghasilkan sel? Menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom. Yeah! Oh ya, okay. Menghasilkan, nak menghasilkan sel pembiakan ataupun nama dia gamet. Sel pembiakan ataupun kita panggil dia adalah sebagai gamet. Yang gamet ni bilangan kromosomnya adalah bilangan kromosom adalah separuh. Dia dapat bilangan kromosom dia separuh je. Proses mitosis kan? So, kita nak masuk yang itu. So, ni dah sudah. Eh, awak nampak tak? Saya nampak macam skrin ni tak gerak. Awak nampak tak saya tengah gerakkan skrin? Tak gerak. Tak gerak pun. Tak gerak kan? Cikgu tulis tu pun tak nampak ego. Itulah. Sekejap eh. Lepas. Ni sekali. Jap. Ke disconnected ni kejap eh. Saya takut dia tak ni. Jap eh. Dah mula ramai orang kot ni. Orang dah bangun kot. Tadi pagi saya ada kelas dengan budak UM. Saya pakai internet rumah saya. Tak ada masalah. Ini dah start ada masalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim lagi sekali. Nampak tak? Macam tak ada jawab saya dekat skrin ni. Okay. Oh, saya dah terkeluar daripada meeting. Okay, fine. Patutlah. Sedih ya. Macam mana saya boleh keluar daripada meeting saya sendiri eh? Kena kick. Okay eh. Ya, Alhamdulillah. Alright. Okay. So, okay. Aha, baru betul. So, lagi sekali. Now, pembahagian sel. Ada berapa peringkat pembahagian sel? Pembahagian sel ada berapa peringkat? Dua. So, mula-mula mana satu membahagi? Nukleus membahagi ke sitoplasma membahagi? Nukleus. Nukleus membahagi. Lepas nukleus membahagi?
Sitoplasma. Sitoplasma. Sitoplasma lagi. Kalau saya kata sebagai meiosis, mitosis itu sebenarnya apa? Untuk pembagian sel apa tu sebenarnya? Dia adalah jenis. So senang kata macam ni, pembahagian, pembahagian sel ada dua jenis. So kalau mitosis, meiosis itu adalah jenis. Okay, so mitosis, meiosis tu jenis. Pembahagian sel ada dua jenis. Okay, kalau mitosis kepentingannya menambahkan bilangan sel atau menggantikan tisu yang dah rosak. Dan satu lagi, ciri mitosis ni, dia hasilkan sel anak sama dengan induk. Sebab tu, sebab tu, kalaulah kan saya kata awak punya skin cell kan, sel kulit awak ni kan, sel epithelium ni kan, kan kalau dia mati, awak tak perasan. Maksudnya saya kata 2 minggu sekali dia akan tumbuh yang baru. Korang perasan tak skin cell awak tu tumbuh yang baru? Perasan tak? Tak. Hari ni sel aku baru tumbuh. Tak kan? Tak. Kenapa? Kenapa? Sebab sel yang baru dihasilkan, sel yang anak tu, sel yang baru dihasilkan tu sama dengan induk. So hari ni kita nak belajar mengenai proses mitosis. Okay. So mitosis ni, okay, ada dalam mana? Dia adalah sebahagian daripada kitar sel. So kitar sel ni, hari tu kita belajar kitar sel ni kita pecahkan kepada berapa semalam? Kitar sel ni ada 2 peringkat. Yang pertama, 2 perempat tu apa? Interfasa dengan fasa. Interfasa. Ya, ini macam 2/3 tu semua interfasa. Lepas tu, lepas interfasa settle, fasa apa? Fasa M. Fasa M. Ini adalah fasa M. Fasa M ni sebenarnya fasa pembahagian sel. Fasa pembahagian sel. Now, interfasa kita ada berapa jenis interfasa? Interfasa ada berapa jenis? Tiga. G1, S2. Okay, mana satu? Mana satu proses yang menyebabkan kromosom berganda? G1 kromosom. Kromosom berganda. Asalnya satu part dia boleh jadi dua. G1, kan? G2 atau S? S kan? Yes. So fasa S ni kromosom mengganda. Asalnya kromosom, so hari ni saya nak cerita tau. Asalnya kromosom dia satu line begini. Lepas tu kromosom ni berganda. Okay. Kromosom berganda kat tengah ni, hari tu Afwan ada salah sebut sikit. Dia center tu, yang memegang kromosom kat tengah, apa kita panggil? Ni apa centromer. Namanya? Centromer. Yeah! Centromer. Terima kasih, centromer. So, kromosom dalam bentuk berbenang, katakanlah kromosom ni dalam bentuk berbenang. Kalau kromosom dalam bentuk berbenang, kita panggil dia sebagai apa? Kromatin. N kat belakang. So kromatin adalah kromosom dalam bentuk berbenang. Okay, ini dah sedar. So hari ni yang kita sebenarnya nak bincang yang awak lukis tu. Yang awak lukis tu, awak lukis just rugilah saya tak snap. Nak buat macam mana kan, kita tak tahu nak jadi. Kalau saya tahu sekolah kita nak tutup 2 hari, saya dah snap siap-siap. Okay, 6. Dalam peringkat mitosis ada berapa peringkat? Mitosis ada berapa peringkat? 4. Mula-mula? Profasa. Yes, mula-mula profasa. Lepas profasa? Metafasa. Yes, terima kasih. Metafasa. Lepas metafasa? Anafasa. Lepas anafasa, akhir? Telofasa. Yes, kita ada telofasa. Nah, dalam peringkat, okay, awak nak bayangkan sel asalnya begini. Dalam sel ada nukleus. So, bayangkan yang saya lukis ni garis-garis ni, ini adalah membran nukleus. Okay, now nukleus manusia ada berapa? Kromosom manusia ada berapa? Bilangan semua kromosom manusia ada berapa? 46. Tapi kita tak akan lukis 46, okay? So maksudnya tak cukup lah kat sini. So kita nak bayangkan dalam peringkat asalnya, ini katakanlah ini dalam interfasa. Masa peringkat interfasa, kromosom ni dalam bentuk berbenang. So ini interfasa. Dalam masa interfasa, kromosom ni kita panggil dia sebagai kromatin. Now,
Ini peringkat yang pertama ni kita kenali dia sebagai profasa. Dalam peringkat profasa, masa ni kromosom tu akan jadi apa? Pendek dan tebal. Pendek dan tebal. Terima kasih. Dia akan jadi pendek dan tebal. So, kita ambil empat je tau. Satu. Okay, satu. Dua. Tiga. Empat. So, kita ada empat kromosom yang pendek dan tebal. Masa ni, kromosom ni awak bayangkan dia buta tau. So, yang nak menggerakkan kromosom ni boleh bergerak tu siapa? Siapa yang boleh menggerakkan kromosom tu ke tengah? Gentian gelendong. Gentian gelendong. Apa yang hasilkan gentian gelendong? Sentriol. Sentriol. Yeah. So, yang ini kita panggil dia sebagai sentriol. Sentriol ni akan hasilkan gentian gelendong. Okey, tapi masa dekat masa profasa ni, gentian gelendong ni dah terbentuk dengan sempurna ke belum? Belum. So dekat sini kita kata gigi baru mula terbentuk. Lepas tu awak ingat tak yang saya kata ini kita panggil dia adalah sebagai kromosom kat tengah ni. Ini kita panggil dia sebagai apa ni tadi yang tengah yang pegang dia ni? Centroma. Yes, ini adalah centroma. Lepas tu satu ni kita panggil dia adalah sebagai kromosom. Satu kromosom. Yes, very good. Satu kromosom terdiri daripada berapa? Yes, satu kromosom ni sebenarnya dia terdiri daripada dua kromatik kembar. So, kita nak cakap dalam peringkat profasa, kromosom tu pendek dan tebal. Gigi baru mula terbentuk. Yang saya lukis baru mula terbentuk. So, awak ingat tu je. Lepas tu, lepas peringkat profasa, peringkat seterusnya apa? Lepas peringkat profasa, apakah peringkat seterusnya? Metafasa. Peringkat seterusnya adalah metafasa. Dalam peringkat metafasa, apa jadi masa peringkat metafasa? Apa jadi pada kromosom pada peringkat metafasa? Menyusun. Menyusun dekat tengah. Apa tu? Kromosom menyusun dekat tengah. Apa-apa yang nak cakap? So, kita nak bayangkan. Dia kurang makan tu. Dia idea. Oh, siapa? Abang kurang makan. Kasihan dia. Now, so ini kita nak bayangkan kromosom tu dia menyusun dekat tengah. So, awak ingat yang tengah yang ini ni, kita panggil dia adalah, kejap eh. Skala apa ni? Biru. Okay, biru. So, yang menyusun kat tengah mana, ni. Mana satu ni, katul kita istiwa. Panggil dia. Yang ini kita panggil ni, yang tengah-tengah ni, kita panggil dia sebagai satah. Satah katul istiwa. So, yang ini kita macam mana ayatnya, kita kata kromosom menyusun. Menyusun ke tengah. Kromosom ke tengah tu apa? Menyusun. Menyusun di? Sata. Tanah. Sata. Ke tengah tu. Okay. Ya, betul. Sata. Sata tu. Terima kasih. Sata. Katulistiwa. Katulistiwa. Okey, siapa yang menarik kromosom ke tengah ni? Gigi. Yes, gigi menarik kromosom. So saya nak ayat sini ya, saya ganti sini. Gigi menarik kromosom di satah katulistiwa. Lepas tu forever ke diorang jadi macam ni? Lepas tu apa jadi seterusnya? Tidak. Anafasa. Masa peringkat yang ini. Okey, peringkat yang ketiga ni kita kenali dia adalah sebagai anafasa. Now, dalam peringkat anafasa ni, apa jadi dekat kromosom yang ada kromatik kembar tu tadi? Asyik. Kromosom tu berpisah. Yes, asyik. Berpisah. Terima kasih.
So dia akan bergerak ke kutub bertentangan. So dekat sini keyword dia ni baguslah Aiman Hakim, dia dia boleh faham. Saya ajar semalam. So dia akan bergerak, dia asing. So cara dia lukis, jap ya, salah lukis ni. Cara lukis ni macam ni. So senang kata, nampak tak saya lukis kromosom ku dia mesti dekat gigi. Sebab gigi tu yang gerakkan dia. Macam mana dia boleh jadi kromatik, kenapa kromatik kembang ni boleh putus? Kenapa kromatik kembang? So sekarang yang ini kita panggil dia sebagai kromatik. So masa ni kita nak kata pada peringkat yang ini ni, sentroma dia apa jadi pada sentroma dia ni? Apa jadi kat sentroma dia? Yes, sentromanya. Sentroma membahagi dua. Putus. So sekarang, yeah. So ayat dia sekarang kita nak kata kromatik. Kita tak panggil dia kromosom. Nampak tak ayat dia, kalau saya tulis kat sini, ini saya kenali dia sebagai kromosom. Bila dekat anafasa, kita tak panggil dia sebagai kromosom. Di sini kita panggil dia kromatik kembar akan berpisah. Kenapa dia boleh berpisah? Sentroma bagi dua. Yes, sebab sentroma dia putus boleh. Bahagi dua pun boleh. So, macam mana kromosom kromatik tu boleh bergerak ke kutub bertentangan? Gantian gelendong. Yes, so kita nak, yes, very good. So, ayat kita dekat sini kita nak kata gigi akan menggerakkan menarik kromosom kromatik mati ke kutub yang bertentangan. Ke kutub bertentangan. Okey, lepas anafasa, apakah peringkat seterusnya? Wui, saya lukis besar sangat. Telofasa. Yes, peringkat yang seterusnya adalah telofasa. So, peringkat telofasa ni dia berlaku serentak tau. Okey, saya nak bayangkan peringkat telofasa ni, kita macam ni. Nukleus tu, setiap nukleus ni, okey, sampai kat sini dah ada ni. Satu, dua, sekejap ya. Dua, tiga, empat. Ini pun sama, satu, dua, tiga, empat. Nak bayangkan, saya lukis dulu macam ni tau. Nak bayangkan, ini satu sel. Tapi ada dua nukleus. Ini dah lengkap ke belum? Ini telofasa ni. Telofasa adalah sekarang kromatik. Sekarang kita panggil dia sebagai kromatik ni, sekarang kita panggil dia sebagai kromosom anak. Yes, kromosom anak. So sekarang masa peringkat telofasa ni, lepas peringkat telofasa apa yang jadi? Selepas peringkat telofasa apa jadi? Telofasa ni dia akan berlaku serentak dengan proses ada satu ni yang mencerut kat tengah tu. Apa nama dia? Sitokinesis. Yes, sitokinesis. So pada peringkat ni, okey, peringkat ni saya tambah sikit, telofasa ni dia berlaku serentak dengan sitokinesis. So apakah itu sitokinesis? Sitokinesis adalah kita nak kata sitoplasma. Sitoplasma mencerut, membagi dua. Kau tak mencerut. Yeah, mencerut di tengah. So ending dia nanti, akhirnya nanti kita akan dapat macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Ini pun sama. Satu, dua, tiga, empat. So akhirnya, okay, mitosis adalah proses apa? Pembahagian sel yang menghasilkan berapa sel anak. Daripada gambar yang saya lukis ni, mitosis ni adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan berapa sel dua. Anak. Okay. Dua. So, mitosis. Dua. Yeah, mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan dua
sel anak, setiap sel anak tu bilangan kromosomnya macam mana? Bilangan kromosomnya sama ke Grace? Sama. Bilangan kromosom. Okey, awak tak boleh cakap empat tau. Bilangan kromosom, jap, bilangan kromosom adalah sama dengan mana? Sama Induk. Dengan induk. So ini yang kita panggil dia sebagai mitosis. So mitosis adalah proses yang menghasilkan dua sel anak. Ini satu, ini dua. Dan setiap sel anak bilangan kromosomnya sama. Ini satu, dua, tiga, empat. Dia ada empat. Empat kromosom. Atas ni pun sama. Ada satu, dua, tiga, empat. Empat kromosom. Kalau bilangan kromosom tu sama, atas tu empat, bawah empat, kita panggil bilangan kromosom yang sama ni diploid ke haploid? Diploid ke haploid? Kalau dia sama, diploid ke haploid? Diploid. Yes, bilangan kromosom yang sama dengan induk, ini kita panggil dia sebagai diploid. Kalau diploid, kita pakai simbol apa? N sahaja atau 2N? 2N. N sahaja atau 2N? 2N. Ha? Kita pakai 2N. So far sini boleh faham tak? Yang ni nanti korang kena lukis. Boleh faham? Alhamdulillah. Alright. So korang ni tercepat sikit tau daripada kelas 5 UM. 4 UM, sorry. Awak tercepat sikit. Ni dah, ni tak payahlah. Right. So, sekarang macam ni. Kalaulah saya nak tambah sikit sitokinesis ni. Sitokinesis ni ada dua jenis. Kalaulah sitokinesis ni dekat sel haiwan, dia akan mencerut kat tengah. Maksudnya macam ni. Dia akan mencerut. So, kalaulah sel haiwan, sitokinesisnya mencerut. Pencerutan berlaku. Pencerutan tu berlaku kat mana? Dekat tengah-tengah. So tengah-tengah kita panggil dia katulis tiwa. So bila dia mencerut kat tengah, dia akan menghasilkan dua sel anak. Tetapi kalau ada sitokinesis berlaku dalam sel tumbuhan, dia tak mencerut. Dia akan buat apa? Dia akan membina plat kat tengah ni. So plat dekat tengah ni. Plat dekat tengah ni. Okay, akhirnya akan jadi apa? Dia akan bentuk plat. Dinding dan sel plat ni akhirnya akan menjadi apa? Dinding sel. Yeah, dia akan jadi dinding sel. So senang kata sitokinesis ada dua jenis. Satu berlakunya pencerutan, satu lagi dia pembentukan plat di tengah. So saya ulang sitokinesis ada dua jenis. Okay, ada dua jenis. Kalaulah dekat haiwan, apa jadi dekat haiwan? Kalau dekat haiwan apa jadi? Mencerut ke tengah. Yes, dia mencerut, pencerutan mencerut. Kalau tumbuhan? Membentuk plat. Yes, kalau tumbuhan membentuk plat. Membentuk plat di tengah. Okay, so nampak tak kat situ. Now, apakah kepentingan mitosis? So, kepentingan mitosis ni ada banyak. Tapi yang paling famous saya bagi dua je tadi. Satu adalah untuk menambah bilangan sel. Mitosis ni, pertama dia adalah untuk menambah bilangan sel. Okay, kejap. Menambah bilangan sel. Bagi cantik sikit. Jap. Berat, jap mana saya nak buat ni? Oh, salah. Okay, saya padam dulu sekejap. Okay, right. Okay, now, so menambah bilangan sel. Satu lagi, membaiki sel-sel yang rosak atau menggantikan tisu yang dah mati. Ini biasa untuk manusia. Kalau untuk organisma lain, contohnya macam tapak sulaiman atau ekor cicak, dia akan menjana semula. Maksudnya kalau tangan dia patah, dia tiba boleh tumbuh yang baru. Macam cicak kan? Kalau putus ekor dia, dia akan tumbuh yang baru. So itu kita panggil dia adalah sebagai penjanaan semula. Okay. Now, Aiman dah keluar. Okay. Apa Aiman? Aiman Fazli. Bye, cikgu. Bye. Nanti tengok recording eh. Bye. Okay, now. Kalau pembiakan seks, pembiakan SX, okay, pembiakan vegetatif. Contoh pembiakan vegetatif yang korang tahu. Apakah itu pembiakan vegetatif yang korang tahu? Apakah contoh pembiakan vegetatif yang korang tahu? Benda tu. Apa? Tahu.
Tak pernah dengar cikgu, tak pernah dengar. Pembiakan vegetatif tu adalah pembiakan SX. Korang pernah belajar tak masa menengah rendah? Rendah pembiakan SX. Pernah. Apa contoh pembiakan SX yang korang tahu? Apa tu? Luar dengan dalam tu. Luar dengan dalam itu persediaan. Apa tu Hazika? Macam mana Hazika? Ha? Macam nenas eh? Macam nenas sana awak buat nenas tu? Tentang awak ambil dia punya atas tu awak terus tanam eh? Yang kepala tunas. Dia tu tunas tu? Itu pun boleh. And then satu lagi ni awak tahu tak macam ubi kayu batang ni tu? Batang yang kita terus tanam. Itu pembiakan SX. Maksudnya pembiakan SX tu dia tak ada jantan betina macam rumput. Dia boleh tumbuh sendiri. Pembiakan vegetatif. Pernah belajar tak masa menengah rendah? Maksudnya macam batang, awak terus tanam. So pembiakan SX ni biasanya satu dia akan menghasilkan sama dengan induk. Macam pisang, dia tumbuh anak dekat tepi. Itu pembiakan SX. Ataupun kita panggil dia sebagai vegetatif. So senang kata macam ni, kesimpulannya macam mana korang tahu dia pembiakan vegetatif? Kalau sel anak dia sama. Kalau macam batang pisang tu, ubi tu awak patahkan tumbuh yang baru, itu kita panggil dia sebagai SX. Okay, now satu contoh lain adalah hydra. Pembentukan hydra ni macam ni tau, ada satu organisme awak patahkan dia boleh tumbuh yang baru. Saya kata macam ni, patahkan dia je, tumbuh baru. Patah je, boleh tumbuh baru. So itu kita panggil dia adalah sebagai pembiakan SX. So saya nak kata kesimpulannya, pembiakan SX ni dia akan menghasilkan dua individu yang sama macam kembar. Ini adalah SX. Okay tak? Kalau lah korang. Okay macam ni, kalau kita manusia, manusia ni hasil daripada pembiakan seks atau SX? Seks. Sebab seks adalah menghasilkan variasi sebab dia melibatkan sperma dan ovum. Kalau lah kita ni dihasilkan daripada pengklonan, semua muka sama. Cuba bayangkan semua lelaki muka macam Afwan. Semua perempuan muka macam Hazika. Kenapa awak nak beza satu adalah Ayu, mana satu Hazika, mana satu Hafiz, mana satu Aiman kalau semua muka sama. So basically, kalau lah kebaikan pembiakan seks, dia menghasilkan variasi kepelbagaian. Tapi kalau pembiakan seks, dia akan menghasilkan benda yang sama. So vegetatif adalah satu contoh pembiakan SX, sorry. Vegetatif adalah satu contoh pembiakan SX. So ini adalah SX. Kalau dia hasilkan dua-dua sama, ini adalah SX. Kalau dia boleh dua-dua sama, kita panggil dia sebagai vegetatif. Sebab tu pengklonan adalah satu proses yang melibatkan mitosis. Senang kata saya nak klonkan Afwan. Afwan bagi saya mana-mana tisu daripada badan dia. Dia patahkan satu, lepas tu kita klonkan Afwan. So orang budak yang baru ni nanti hasil-hasil, dia sebiji macam Afwan. So itu adalah pembiakan SX. Senang kata pengklonan dia melibatkan mitosis sahaja. Okay, so korang tak nak semua sama. So pengklonan untuk tumbuhan, kita kenali dia sebagai teknik culture tissue. Korang pernah pergi Fruit Valley tak? Pernah. So Fruit Valley tu dekat ada satu bahagian atas tu, dia ada satu untuk pengklonan. Culture tissue. Pernah tak tengok culture tissue? Tak. Okay. Nah, culture tissue ni macam ni tau. Awak dia ambil mana-mana bahagian daripada tumbuhan. Lepas tu dia akan menjalani mitosis, dia akan jadi banyak besar-besar macam ni. So dia akan jadi anak pokok. Bila dia jadi anak pokok, kita terus transfer dia ke tanah. So apakah kebaikan pengklonan atau culture tissue? Kebaikannya katakanlah kalau pokok ni adalah bakal yang paling hebat sekali, bakal yang paling bagus sekali. So kita klonkan dia, so kita akan dapat 10 pokok yang bagus. So kebaikan pengklonan, kita boleh klonkan tumbuhan yang ada ciri-ciri yang hebat yang bagus. So semua cirinya akan sama. Pengklonan. Dan satu pengklonan ni penghasilannya adalah cepat. Sebab tu biasanya tumbuh-tumbuhan kita klonkan dia satu yang kehayatnya adalah senang kata dia nak matang adalah cepat. Ini adalah pengklonan. So ini pengklonan. Nampak tak? Ini adalah pengklonan. So pengklonan ni kita klonkan dia sama. Tapi buruknya satu pengklonan disebabkan dia sama, katakanlah pokok ni dia kena attack dengan virus A. Awak ada satu ekar, semua pokok daripada pengklonan, kalau dia kena virus A, semua akan mati. Buruknya pengklonan, daya tahan dia terhadap penyakit, semua sama. So, semua akan mati. Tapi baiknya satu pengklonan, kalau kita dapat klonkan satu ciri baik, kita dapat banyak 10 pokok atau beratus-ratus pokok yang ada ciri yang bagus. So, nampak tak kebaikan pengklonan? Atau keburukan dia? Tadi saya ulang lagi sekali. Apakah keburukan pengklonan? Apakah keburukan pengklonan? Apakah daya
daya imun yang rendah. Ah, bukan rendah. Sa? Tak, sama, sama. Sama tak, daya keimunannya sama. Kalau dia kena attack dengan virus A, semua akan mati dengan virus A. Okey. Tapi apakah kebaikan kultur tisu? Apakah kebaikan kultur tisu? Apakah kebaikan kultur tisu? Apakah kebaikannya? Kita dapat menghasilkan banyak anak yang bakal baik. Bagus. Yes, yang bakal baik. So, senangkan bayangkan kalau kita boleh hasilkan buah. Buah yang paling manis, paling besar. Kita boleh hasilkan dekat satu ekar. So, of course lah kita sebagai petani, peladang, kita untung. Ini adalah kepentingan mitosis. Okay? Alright. So, any question? Ada masalah? So, lagi sekali. Kesimpulannya. Mitosis ada berapa peringkat? Mitosis ada berapa peringkat? Dua. Mitosis ada... Ha? Mitosis ada berapa peringkat, bang? Empat. Pertama, apa yang berlaku? Profasa. Lepas profasa? Metafasa. Lepas metafasa. Lepas metafasa. Ada fasa. Telofasa. Telofasa. So, apa jadi masa peringkat profasa? Apa jadi pada peringkat profasa? Kromosom? Pendek dan tebal. Pendek dan tebal. Kalau peringkat metafasa, apa jadi pada kromosom tu? Kromosom berada di tengah. Menyusun di tengah. Siapa yang boleh menarik kromosom di tengah? Gentian gelendong. Yes, gentian gelendong. Lepas tu masa peringkat anafasa, apa jadi dekat kromosom masa peringkat anafasa? Sentroma membagi kepada dua. Kemudian diorang berpisah. Sentroma putus. Bila sentroma putus, sekarang kromosom kita kenali sebagai apa? Kromatik berpisah. Yes, kromatik. Kromatik kembar berpisah. So, yes, kromatik kembar berpisah. So, kromatik ni akan bergerak ke kutub? Bertentangan. Yes, dia akan bergerak ke kutub bertentangan. So, lepas anafasa, apakah yang jadi? Peringkat seterusnya? Telofasa. So, apa yang jadi dekat peringkat telofasa? Sekarang kromatid akan menjadi apa? Kromatid. Kita kenali kromatid ni sebagai kromosom apa? Kromosom anak. Ini kita panggil sebagai kromosom anak kan? Kromosom anak. So, sekarang lepas peringkat telofasa, apakah peringkat seterusnya? Apakah peringkat seterusnya? Sitokinesis. Yes, sitokinesis. So, itu sahaja. Saya berhenti sampai kat sini sebabnya saya nak samakan level awak dengan budak, dengan kawan awak 4UM. So, hari ni kita belajar pasal mitosis sahaja. So, kerja awak adalah buat nota yang hari tu tulis kat whiteboard tu kan? Buat nota cantik-cantik. Lukis gambar daripada nota mitosis, awak lukis gambar daripada peringkat profasa, metafasa, anafasa, telofasa dan juga sitokinesis. Alright, so any question? Kita nak berhenti dari. Okay. Ada masalah? So tak pandai melukis. Tak pandai melukis, saya suruh bukannya suruh awak jadi pendidik. Ni apa macam ambil seni. So lukis dulu. Tak nak say no dulu, Hakim. Aiman, so try dulu. Okay? Try dulu. Lukis macam ni. Ya. Slow je. Okay? Saya tak perlukan cantik. Tapi saya perlukan kemas sahaja. Is it okay? Boleh tak? Tak, cikgu nak tanya ni. Boleh. Hai, okay. Apa dia? Kan orang cakap kalau kahwin dengan sepupu atau kahwin dengan adik-beradik nanti kan senang dapat keturunan cacat kan? Macam mana boleh berlaku tu? Itu ni, genetik. Kalau dalam Islam, ini kita cerita dalam Islam, kita tak galakkan kahwin dengan saudara. Pernah dengar tak kalau dalam Islam tak digalakkan kahwin dengan saudara dekat-dekat? Betul. Disebabkan nanti macam ni, gene pool. Kita panggil dia gene pool, bahasa Melayu saya tak ingat. Genetik tu, bahan genetik awak. Dia tak berkembang. Sebab tu, kita dalam Islam digalakkan kahwin dengan orang yang jauh-jauh, yang tak ada pertalian saudara disebabkan ada pertukaran bahan genetik. Kalau kita kahwin saudara, contohlah macam ni, orang tu ada penyakit diabetes, pupu awak ada penyakit diabetes, awak ada penyakit kencing manis. Bila awak kahwin, yang ada pertalinan darah, yang genetik dia ada
link genetik tu lebih kurang sama. Maksudnya awak ada persamaan dari segi genetik sebab awak adalah ada daripada nenek yang sama. Okay. Kebarangkalian awak nak kena penyakit tu adalah tinggi. Tu yang kita kata dalam Islam kita tak galakkan kahwin sedara sebab awak akan jin pool tu kecil. Okay. Tapi kalau awak kahwin dengan orang yang tak ada pertalian sedara, okay, awak ada penyakit diabetes, kencing manis. Maybe dia tak ada. So, bila awak ada anak, awak punya genetik tu ada mengalami variasi. So, chances anak tu nak dapat penyakit adalah rendah. So, senang kata kenapa kita tak digalakkan kahwin sedara ataupun adik-beradik memang haram adalah disebabkan awak punya genetik. Awak kecilkan genetik. So, kebarangkalian awak kena penyakit tu adalah sangat tinggi. So, itu sebab tu kita tak digalakkan. Apanya, kalau sedara tu boleh lagi sikit lah. Adik-beradik memang terus haram lah kan disebabkan penyakit genetik. Macam saya nak tambah sikit, macam ni cerita betul lah. Kalau korang tengok saya, selalu aku tengok cerita Mak Saleh, Crown, The Crown, macam Raja British, monarki British royalties. Kenapa zaman dulu-dulu diorang ada senapa kena penyakit genetik adalah disebabkan diorang suka kahwin sedara. Zaman dulu-dulu masa Queen Victoria punya atuk nenek tu, diorang suka kahwin sedara sebab diorang nak jaga diorang punya ni. Apa nak cakap? Tahta. So diorang kahwin sepupu-sepupu-sepupu-sepupu sebab nak jaga harta dan juga tahta. Tapi keburukannya diorang punya sedara mara, okay, ada yang senang kena penyakit genetik. Ada yang kena ada penyakit lah. So zaman dulu diorang buat macam tu, kahwin dengan sedara sepupu sebab nak jaga tahta dan juga harta. Tapi ada satu keburukan, so diorang ada senang nak dapat penyakit genetik. Tapi sekarang diorang dah tak buat macam tu lah. Sekarang diorang boleh kahwin dengan orang kebanyakan, so tak ada masalah. Alright, so any question? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tadi kepentingan mitosis. Kepentingan mitosis ada berapa? Cuba senaraikan ada 5 kepentingan mitosis. Apakah itu? Kepentingan mitosis. Menghasilkan sel baru. Membaiki menghasilkan sel baru. Betul? Menghasilkan sel baru lagi? Menambah bilangan sel. Lagi? Lagi kat mana awak boleh jumpa mitosis? Perkembangan apa? Kalau orang tu pregnant, perkembangan apa tu? Fetus. Perkembangan fetus atau yes, perkembangan fetus atau embryo. Lagi? Kalau cicak tu? Eko. Itu kita panggil dia sebagai penjanaan semula. Dan satu lagi kalau dekat pertanian, bidang pertanian? Pengklonan. Yes, pengklonan atau nama lain dia adalah? Teknik? Pengkulturan. Yes, teknik pengkulturan tisu. So, itu sahaja. So, kita dah habis. Saya habiskan 10 minit awal. So, ada masalah? Itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. So, itu sahaja. Dah. Any question? Saya habiskan rekod dulu. Saya tekan rekod. Salah tekan. Okay. Right. Any question? Ada soalan tak? Tak ada. So, lepas bio korang ada subjek apa? Lepas bio ada subjek apa? Matematik tambahan. Admit. Admit. Wow.